Para imam, bapak-bapak, keluarga, ibu-ibu, anak-anak, dalam keluarga, serta seluruh umat yang saya kasihi, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 8 Desember 2020, Paus Franciscus mengeluarkan surat apostolik yang berjudul. Patris Corde dalam rangka peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Paus mengangkat dan mengingatkan kita bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Sebentar lagi tanggal 19 Maret kita merayakan Desta Santo Yosef ini. Dengan merayakan dan memaklumkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef, kami mengajak semua umat, khususnya bapak-bapak keluarga, agar kita belajar dari Santo Yosef yang pertama-tama, sebagai bapak keluarga, dia mendengarkan firman Allah. Dia juga melaksanakan firman Allah, dan hal itu berkenaan dengan tugasnya sebagai kepala keluarga, sehingga dia melindungi Bunda Maria, melindungi Yesus dari bahaya yang mengancam kehidupan keluarga ini. Inilah peran Santo Yusuf yang kita bisa ketahui dari Injil. Maka, saya mengajak kita sekalian, khususnya bapak-bapak, kepala-kepala keluarga, agar kita hidup menurut teladan Santo Yusuf ini. Saya juga mengajak anak-anak sekalian agar kalian sungguh-sungguh menghormati ayah ibu kalian khususnya menghormati menghargai ayah kalian yang tentu berjuang untuk menjadi pelindung kalian dalam keluarga dan tentu saja itu diharapkan bahwa bapak-bapak memperlihatkan kasih sayang mereka kepada anak-anak dan kepada seluruh umat saya mengajak untuk mengisi tahun ini. Keuskupan kita menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun evangelisasi yang transformatif. Artinya semua diajak untuk mendalami firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan yang terlihat dalam perubahan-perubahan pembaharuan-pembaharuan hidup kita menjadi lebih baik, Utama dalam keluarga-keluarga kita, tokoh Santo Yosef ini adalah seorang yang membaca Injil, seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dan apa yang dia laksanakan itu menyangkut keluarga yang diberi tanggung jawab kepadanya. Dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk melindungi keluarga masyarakat. Maka saya mengajak kita sekalian pada tahun ini mulai tanggal 19 Maret ini hingga tanggal 19 Maret tahun 2022 kita mendalami spiritualitas Santo Yosef yang dipaparkan oleh Paus dalam surat apostolik Patris Corde ini. Macam-macam cara kita usahakan. Maka saya minta para imam, para pastor-pastor paroki bersama dewannya untuk memikirkan sekaligus mencari bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk refleksi yang membuat kita belajar dari Santo Yosef ini. Dan Jangan lupa saya mengajak kita sekalian supaya selalu menggunakan doa Santo Yosef yang disediakan oleh keuskupan kita. Buatlah itu sebagai doa harian Anda sekalian pada saat manapun. Boleh juga menggunakan doa-doa Santo Yusuf yang disediakan oleh e, gereja baik dari keuskupan manapun maupun juga dari paus sendiri. Singkatnya, umat sekalian yang saya kasihi, mari kita belajar untuk hidup mengikuti firman Tuhan menurut teladan Santo Yosef ini. Kepada bapak-bapak sebagai kepala keluarga, sekali lagi saya mengajak, belajarlah semangat hidup Santo Yosef Sekurang-kurangnya Anda membaca Patris Korde dan mendaraskan doa Santo Yusuf. Untuk anak-anak juga demikian. Mari kita menghargai, menghormati ayah dan ibu kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Uskup, para pastor, suster, bruder, frater, seluruh keluarga beriman pada hari ini kita akan memulai novena setiap bulan setiap tanggal 19 pada pukul 8 malam bersama-sama kita akan merenungkan Santo Yusuf sebagai teladan bagi kita umat beriman. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya mengangkat Santo Yusuf suami Maria menjadi tokoh utama sepanjang tahun ini. Santo Yusuf adalah suami Maria, ayah Yesus Kristus. Ia seorang tukang kayu di Nasaret, menikah dengan Maria oleh karena rencana ilahi. Santo Yusuf adalah pribadi yang taat kepada Allah dan rencana Allah dalam karya keselamatan. Sebagai pribadi yang sangat sederhana, ia sungguh menjadi pribadi yang dikasihi oleh banyak orang dalam keraguannya mengambil Maria sebagai istrinya, Allah hadir meneguhkan kesetiaannya dan kepercayaannya akan rencana Allah. Yusuf melakukan apa yang menjadi rencana Allah, dan dengan taat mengambil Maria sebagai istrinya, kesabaran, kelemah lembutan, dan hati seorang bapa ditunjukkan melalui ketekunannya melindungi keluarga kecil Nasaret. Santo Yusuf menjadi teladan kita bersama akan keberaniannya masuk dalam rencana karya keselamatan dari Allah. Ia tak jemu melindungi Maria dan Yesus. Ia pula berkenan menjaga Maria dan Yesus. Ia sungguh menyadari sebagai kepala keluarga yang mengayomi, mencintai Bunda Maria, mengasihi Yesus, dan karenanya, perannya sebagai seorang ayah amat penting, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam novena ini, kita berkesempatan berkumpul bersama keluarga. Mari, di dalam keluarga kita masing-masing, kita bergandengan tangan. Kita sering memanggil orang tua kita dengan kata bapak, ayah, papi, papa dan lain sebagainya. Itu sebutan sapaan akrab dari sang istri atau anak-anak yang membuat kita tahu betul siapa sosok yang menaungi keluarga kita. Peran ayah dalam keluarga menjadi sangat penting, sangat utama dan pertama di keluarga. Bersama ibu, seorang bapak menjadi pondasi kuat dalam keluarga. Keluarga tetap kuat karena ayah yang menopang, apabila seorang ayah goyah dalam iman, dalam harapan, dan dalam cinta, maka membuat semua goyah, bahkan keluarga dapat runtuh. Ayah adalah seorang yang perlu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan sebagai seorang ayah dapat menjadikan keluarga sebagai tempat di mana Allah hadir, Allah memberikan rahmat dan kasih. Allah sungguh dirasakan oleh keluarga melalui kasih seorang bapa. Marilah bersama sepanjang tahun ini untuk senantiasa berdoa bagi seluruh orang tua, terutama seorang ayah sebagai kepala keluarga, agar melalui doa-doa kita setiap ayah sebagai kepala keluarga sungguh mengasihi keluarganya yang dipercayakan oleh Tuhan. Semoga seorang ayah menjadi Penjaga bagi keluarga dengan segala perjuangannya yang tak kenal lelah. Semoga setiap ayah menaruh cinta kasih dalam hati keluarga, dijauhkan dari segala godaan, rintangan, gangguan kejahatan dari kegelapan, dan yang berkeinginan jahat. Dan setiap ibu semakin mengasihi suaminya dan juga anak-anak. Dan setiap anak menaruh hormat dan bakti kepada orang tua, dan menjadi anak yang tahu berterima kasih dan mengabdi. Mari kita semua belajar dari teladan seorang Santo Yusuf. Marilah kita nyatakan tobat kita bersama-sama, Allah yang Maha Rahim. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau. Yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku, aku benci akan segala dosaku dan berjanji, dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah. Ampunilah aku orang berdosa. Amin. Doa sebelum novena. Santo Yosef yang agung, dengan rendah hati dan dengan penuh keyakinan, aku berlutut di hadapanmu, memohon bantuanmu untuk mendapatkan berkat bagi novena kami saat ini untuk menghormatimu. Aku akan merenungkan segala keutamaanmu. Berilah aku kekuatan sehingga aku dapat menghargai dan menjalankan keutamaanmu itu dalam hidupku sendiri setiap hari. Dengan mengenal keutamaan hidupmu, aku menyadari kefanaan dan kemelaratan jiwaku. Santo Yosef, penyalur harta surgawi, bantulah aku dalam kemiskinanku dan menempatkan keutamaanmu dalam jiwaku. Amin. Santo Yosef Patriakh yang mulia, yang kekuasaannya mengetahui bagaimana menjadikan mungkin hal-hal yang tidak mungkin. Datanglah menolongku dalam saat-saat penderitaan dan kesulitan ini. Ambillah situasi-situasi berat dan sulit yang aku percayakan kepadamu ke dalam perlindunganmu, sehingga mereka memiliki solusi yang menggembirakan Bapakku yang terkasih, aku menaruh semua kepercayaanku kepadamu. Janganlah dikatakan bahwa saya memohon dengan sia-sia dan karena engkau dapat melakukan segala sesuatu bersama Yesus dan Maria. Tunjukkanlah kepadaku bahwa kebaikanmu sebesar kekuasaanmu. Amin, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengarkan Sabda Tuhan dalam Injil Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya." dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam tema novena hari ini, Yusuf seorang bapa yang dikasihi. Keagungan Santo Yusuf ada dalam fakta bahwa ia adalah suami Maria dan Bapa Yesus. Dengan demikian ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan, seperti yang ditegaskan Santo Yohanes Thomas Santo Paulus ke-6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkan secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya, dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus, untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya, dengan mengubah panggilan manusiawinya. Untuk kasih rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya, dan semua kemampuannya, suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan bagi Mesias yang bertumbuh kembang di rumahnya, berkat perannya dalam sejarah keselamatan Santo Yusuf menjadi seorang Bapa yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja yang telah dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia banyak santo dan santa berdevosi kepadanya dengan penuh semangat termasuk Teresa dari Avila yang menjadikannya sebagai pendorong dan perantaranya dengan mempercayakan dirinya kepadanya dan menerima semua rahmat yang dimintanya Darinya terdorong oleh pengalamannya sendiri, Santa Teresa menganjurkan setiap orang, bagi kita semua umat beriman, untuk berdevosi kepadanya. Kepercayaan umat pada Santo Yusuf dirangkum pula dalam ungkapan, "Pergilah kepada Yusuf," yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir, ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun dan ia menjawab Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Itulah Yusuf anak Yakub yang dijual karena kecemburuan para saudaranya dan yang menurut kisah biblis kemudian menjadi raja muda Mesir sebagai keturunan Daud yang dari akarnya Yesus pun akan bertunas menurut janji yang dinubuatkan oleh nabi Nathan kepada Daud dan sebagai suami Maria dari Nazaret, Santo Yusuf adalah sendi yang menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Marilah kita setiap umat beriman memperbaharui semangat kita, terutama sebagai kepala keluarga, sungguh-sungguh menyadari berperan sepenuh hati bagi keluarga di saat kita sedang dalam bahaya di saat kita sedang ada di dalam derita, Tuhan merahmati setiap kepala keluarga, agar semua kepala keluarga senantiasa setia kepada keluarganya masing-masing, dan kembali ke rumah di mana para istri, anak-anak menanti kedatangan setiap perjuangan seorang ayah dimanapun. Setiap istri yang menanti, setiap anak yang menanti, Menantikan kebaikan dan peran kasih dari orang tua, seorang ayah yang menjadi andalan bagi keluarga. Andalan keluarga adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah renungan dari bacaan kitab suci, marilah kita satukan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf pelindung yang agung, setia, kuat dan perkasa. Melalui perantaraanmu, aku menyerahkan seluruh niat dan permohonanku, khususnya bagi intensi kami masing-masing. Silakan sebutkan intensi bersama dan di dalam keluarga. bersama-sama, bantulah aku dengan perantaraanmu dan mohonkanlah bagiku rahmat berkat dan rahmat putra ilahimu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan rahmat surgawimu, aku dapat memanjatkan puji syukur dan penghormatanku kepada Bapa yang penuh cinta. Santo Yusuf yang penuh kasih, aku tidak pernah jemu merenungkan dirimu dan Yesus yang tertidur lelap di atas pangkuanmu aku tidak berani mendekat ketika dia beristirahat dalam dekapanmu dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya untukku mohonkanlah kepadanya untuk membalas ciuman itu tatkala aku menghembuskan nafas terakhirku santo yosef dengarkanlah doa-doaku dan kabulkanlah setiap permohonan permohonanku Santo Yusuf doakanlah aku amin memorare kepada Santo Yusuf ingatlah oh mempelai tersuci perawan Maria pelindungku yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang pun yang mencari perlindunganmu dan memohon pertolonganmu, tidak mendapatkan penghiburan, tergerak oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, Santo Yosef, dan dengan sepenuh jiwa ku percayakan diriku kepadamu. Bapak pemelihara Sang Penebus, jangan menolak permohonanku, tetapi berkenanlah menerima dan mengabulkannya. Amin. O Santo Yosef yang luhur, yang senantiasa setia, mengikuti Yesus Kristus, kepadamu kami mengangkat hati dan tangan-tangan kami, memohon kuasa perantaraanmu untuk memperoleh sayang dari hati Yesus, mendapat segala pertolongan dan rahmat yang diperlukan untuk kesejahteraan rohani dan jasmani kami. Khususnya rahmat untuk kematian yang bahagia dan berkat khusus yang sekarang kami perlukan, silakan sebutkan permohonan-permohonan Anda masing-masing di dalam dan bersama keluarga. bersama-sama. Ia ya penjaga sabda yang berjelma, kami merasa disemangati keyakinan bahwa doa-doamu kami akan sungguh terdengar di hadapan tahta Allah. Kita nyatakan doa kita tujuh kali. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namamu, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosef yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. Ya Santo Yosep yang agung, melalui kasih yang kau curahkan kepada Yesus Kristus dan demi kemuliaan namanya, dengarkanlah doa-doaku dan anugerahilah permohonan-permohonanku. saudara saudariku yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita Bapa kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat sebab engkau lah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita doakan Litani Santo Yusuf. Bersama-sama kepala keluarga mengucapkan litani dan anak-anak serta para istri menjawab Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus dengarkanlah kami Kristus dengarkanlah kami Kristus kabulkanlah doa kami Kristus kabulkanlah doa kami Allah, Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah, Putra Penebus, dunia, kasihanilah kami. Allah, Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah, Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur. Doakanlah kami, cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami, mempelai Bunda Allah, doakanlah kami, penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami, Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami, Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami, Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur keluarga, orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudusmu. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati, Selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa dalam doa Paus Franciscus kepada Santo Yosef, bersama-sama. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu, Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang Bapa juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup, perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa bersama dengan keluarga kita masing-masing marilah kita bergandengan tangan. Ya Allah, setiap saat Engkau hadir di tengah keluarga kami masing-masing, Engkau memberikan rahmat cintamu kepada setiap keluarga kami. Engkau memberikan rahmat perlindungan dimanapun kami berada, sehingga Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala malapetaka, menjauhkan kami dari segala kegelapan, dari segala dosa, dari segala gangguan roh-roh jahat dan iblis, dan Engkau memberi perlindungan sebagai Bapa yang di surga yang senantiasa merahmati kami dengan cinta kasih-Mu. Peliharalah hati kami masing-masing dengan setiap rahmatmu agar kami memiliki ketaatan dan ketekunan dan selalu mengarahkan hati kami untuk menuju kepada rumah kediaman kami yang dijanjikan oleh Kristus seperti yang ia katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Semoga para bapa keluarga, setiap ayah selalu kembali pulang ke rumah Berkumpul bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, dan menjadi daya penopang iman untuk senantiasa mengarahkan dan kelak kami berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus di surga, karena kami pun ingin bersama memandang kemuliaan-Mu di dalam Engkau, ya Allah. Senantiasa berikanlah perlindungan kepada setiap orang tua kami khususnya para bapak, dijauhkan dari segala gangguan, dari segala orang-orang yang berkeinginan jahat, dari segala orang-orang yang ingin mengganggu dengan segala belenggu dosa-dosa. Dan semoga mereka memiliki belas kasihmu dan senantiasa kembali menyatakan dengan sadar penuh keluarga yang dipercayakan di dalam awal perjanjian perkawinan di hadapanmu. Semoga senantiasa kami Kau berkati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, novena yang pertama ini telah kita selesai lakukan. Kami mengundang di dalam novena-novena berikutnya setiap tanggal 19 Agar kita senantiasa bersama keluarga, memohon melalui perantaraan doa-doa Santo Yusuf bagi keluarga kita, agar senantiasa Tuhan Allah berkenan bagi keselamatan keluarga kita masing-masing, dan kita pun senantiasa diberi perlindungan kesehatan di masa pandemi ini. Apabila setiap orang kepala keluarga, khususnya, bekerja untuk keluarga, marilah kita. Mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga senantiasa keluarga kita masing-masing, para orang tua, anak-anak dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga saudara senantiasa dijauhkan dari segala pelenggu-pelenggu kejahatan dan dengan doa novena ini kita senantiasa mendapatkan belas kasih dan novena kita telah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita hidup dalam sukacita dan kegembiraan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya Santo Yusuf engkau pantas dipuji. Oleh seluruh isi surga dan bumi, dengan setia engkau telah mendampingi Bunda Maria yang suci. Kala menyaksikan Maria mengandung, engkau bimbang ketakutan dan termenung, sehingga malaikat datang mengabarkan tentang pengaruh roh Tuhan mana Yesus kau cintai dengan mesra, kau larikan lewat padang belantara. Kemudian ia tinggal di Kenisa, hatimu sangat gelisah. Kami mohon ya Tritunggal yang Maha Mulia, berkat Tuhan Santo Yusuf yang tercinta. Semoga kami diantar naik ke surga, memujiMu selama lamanya. Para imam, bapak-bapak keluarga, ibu-ibu, anak-anak. Dalam keluarga serta seluruh umat yang saya kasihi, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada tanggal 8 Desember 2020, Paus Franciscus mengeluarkan surat apostolik yang berjudul "Patris Korden" dalam rangka peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef. Sebagai pelindung gereja semesta, paus mengangkat dan mengingatkan kita bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja semesta. Sebentar lagi tanggal 19 Maret kita merayakan Testa Santo Yosef ini dengan merayakan dan memaklumkan. Tahun ini, sebagai tahun Santo Yosef, kami mengajak semua umat, khususnya bapak-bapak keluarga, agar kita belajar dari Santo Yosef yang pertama-tama, sebagai bapak keluarga, dia mendengarkan firman Allah, dia juga melaksanakan firman Allah. Dan hal itu berkenaan dengan tugasnya sebagai kepala keluarga, sehingga dia melindungi Bunda Maria, melindungi Yesus dari bahaya yang mengancam kehidupan keluarga ini. Inilah peran Santo Yusuf yang kita bisa ketahui dari Injil, maka. Saya mengajak kita sekalian khususnya bapak-bapak kepala-kepala keluarga agar kita hidup menurut teladan Santo Yosef ini. Saya juga mengajak anak-anak sekalian agar kalian sungguh-sungguh menghormati ayah ibu kalian. Khususnya menghormati, menghargai Ayah kalian yang tentu berjuang untuk menjadi pelindung kalian dalam keluarga, dan tentu saja itu diharapkan bahwa bapak-bapak memperlihatkan kasih sayang mereka kepada anak-anak dan kepada seluruh umat. Saya mengajak untuk mengisi tahun ini. Keuskupan kita menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun evangelisasi yang transformatif. Artinya kita semua diajak untuk mendalami firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan yang terlihat dalam perubahan-perubahan pembaharuan-pembaharuan hidup kita menjadi lebih baik, terutama dalam keluarga-keluarga kita. Tokoh Santo Yosef ini adalah seorang yang membaca Injil, seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Dan apa yang dia laksanakan itu menyangkut keluarga yang diberi tanggung jawab kepadanya. Dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk melindungi keluarga masyarakat. Maka saya mengajak kita sekalian pada tahun ini, mulai tanggal 19 Maret ini hingga tanggal 19 Maret tahun 2022, kita mendalami spiritualitas Santo Yosef yang dipaparkan oleh Paus dalam surat apostolik Patris Korde ini. Macam-macam cara kita usahakan maka saya minta para imam, para pastor-pastor paroki bersama dewannya untuk memikirkan sekaligus mencari bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk refleksi yang membuat kita belajar dari Santo Yosef ini. Dan jangan lupa saya mengajak kita sekalian supaya selalu menggunakan Doa Santo Yosef yang disediakan oleh Keuskupan kita, buatlah itu sebagai doa harian Anda sekalian pada saat manapun. Boleh juga menggunakan doa-doa Santo Yusuf yang disediakan oleh e, gereja, baik dari Keuskupan manapun maupun juga dari Paus sendiri Singkatnya, umat sekalian yang saya kasihi, mari kita belajar untuk hidup mengikuti firman Tuhan menurut teladan Santo Yosef ini. Kepada Bapak-Bapak, sebagai kepala keluarga, sekali lagi saya mengajak, belajarlah semangat hidup Santo Yosef. Sekurang-kurangnya Anda membaca Patris Korde dan mendaraskan doa Santo Yosef. Untuk anak-anak juga demikian. Mari kita menghargai, menghormati ayah dan ibu kita. Tuhan memberkati kita semua. I'm yeah. going.